Ya, bismillah, assalamualaikum. Sekarang ini gue nah, waduh, berubah tuh warnanya tuh. Ya, saat ini Areta lagi di Pandawa Hon dalam rangka masih persiapan road to East, trip to East. Ditemanin dari AF Moto nih, Mas Arif. Ada apa tuh? Oh, tahun gue. Ini gua recording dulu, baru gua upload, nggak ya. Live. Nah, ini udah mulai nih, udah dimulai dorong obrak-abrik ini. Jadi kemarin kita sempat upload cerita soal Road to East, kita akan trip ke Lombok ya, jalan santai dengan kegiatan akan bagi Quran, tebar buku jikir pagi petang. Sowan ke musola-musola dan ke ustadz, dan nanti di titik di Lombok kita akan bangun TPA, tempat wudhu dan kamar mandi. Jadi kemarin saya sempat tanya-tanya di grup FB-nya ADV, ini kan masih perawan ting-ting di motor, belum diapa-apain nih, ya semuanya serba standar nih. Mau ngomong, apa pelewat aja? Masih serba standar, jadi ada masukan lah dari teman-teman agar ya ditambahlah mini peralatan minimal untuk perjalanan jauh. Ya minimal kita pasang crash bar-nya untuk lampu dan klakson diganti Denso waterproof ya Mas ya. Dari Pandawa Hon nanti kita coba tanya-tanya ke Mas Nanang. Terus ada dipasang crash bar dari AF Moto. Terus sama windshield yang smoke ya agak tinggi. Berapa tinggi itu, Bang? Windshield, Bang? Ya. Windshield tinggi berapa tuh? 70 ya, nah itu agak tinggi, nanti agak beda lah, nanti ketika before-nya after pasti beda, kita lihat nanti pas Mas Nanang agak santai, kita coba tanya-tanya kira-kira kelengkapan apa aja yang akan dipasang dari Pandawa Hon ke ADV ini untuk trip to East. Nah itu Mas Nanang ya, gangguin lu Mas Nanang ya. Dulu nih Bang, ini recording ke YouTube. Bang, tadi kan motor gue mesti perawan ting-ting nih Bang. Mas, panggilannya apa nih? Mas Nanang ya? Mas Nanang ya, dari mana Mas? Dari mana? Pandawa? Pandawa Hon. Lokasi di mana lokasi? Lokasi Jalan Raya Kartini. Jalan Raya Kartini ya? Jalan Raya Kartini ini Depok Lama. Ya, ini kemarin kan kita ketemunya di FB ya Bang? Iya, yeah, iya. Nah, terus ada masukan gak nih buat DP gue yang akan ke Lombok ini? Paling gimana? Ya untuk perjalanan ke Lombok paling tambahin buat penerangan, yeah. Klakson, paling ya gitu-gitu aja sih. Klakson itu ya? Iya, biar itu fungsi lampu. Klakson biar ya beda lah ya sama iya, standar kan? Standar sama standar beda. Terus lampunya mau dipasang apa aja nih? Mas. Lampu tembak, paling lampu tambahan kalau misalkan ketemu jalan gelap, tinggal nyalain lampu yang tambahan gitu. Oh itu enggak, jadi dia di luar ya, saklar sendiri ya? Saklar sendiri, okay. Ya, ketika dia perluin, baru di onin gitu. Itu kalau mengganggu kelistrikan misalnya baterai atau segala macam enggak? Atau enggak, aman kok, ya? San lampu. Ada soket juga dia untuk ngecas baterai, ngecas HP. Aman, sama ya? Kan lampunya juga LED. Oh, okay. Jadi lebih aman kalau LED, nggak terlalu nyedot ke api. Nggak terlalu nyedot ke api ya. Karena malam kita coba nih Mas Anang ya. Iya, siap, coba. Siap. Mas Anang, kalau teman-teman yang di Depok kayaknya udah sering tahu nih. Ada, ya. Ada yang tahu ya. Jadi motor apa aja bisa dihandle Mas ya? Bisa. Nanti sekali lagi kapan-kapan kita sama. Ini saya diajak sama itu, Mas Arif tuh. Mas Arif, dari Arif Moto. Kita ngobrol-ngobrol di EB, ketemunya langsung nih ya. Iya. Kalau nih Mas, siap. Ini peralatan yang dipakai bisa untuk menemani trip saya. Siap. Trip to East ya, Jakarta to Lombok. Karena nanti setiap daerah kita akan berhenti Mas. Yeah. Nanti kita akan telepon berhenti. Kita usahakan sih nggak jalan malam. Tapi kan kita nggak tahu nanti keadaan di lapangan. Yeah, kita bisa berencana nanti atau keadaan di lapangan. Oke, itu aja. Mas Anang, untuk luar sangat. Asli mana nih Mas? Asli Ciamis. Oh Ciamis. Jawa Barat ya. Yeah. Enggak lewat ya saya? Enggak, kalau lewatnya Pantura enggak. Enggak ya, saya Ciamis, lewatnya Cirebon. Iya, Pantura berarti lewatnya, kalau Ciamis kan selatan. Selatan ya? Iya. Oke, berarti sering motoran juga pulang kampung enggak? Ya, kadang-kadang kalau lagi mood.
Oke, Mas Anang, thank you banget nih. Yeah. Motor gue udah mulai terajang. Yeah, siap. Ini Mas, ini tadi yang disarankan dari Mas Arif. Gue beli top bracket ya. Top bracket. Ya udah dimulai dipasang. Jadi di Pandawa Horn ini sendiri spesialisasinya kemana, Mas? Ke kelistrikan ya, ke lampu. Lampu, klakson. Klakson tuh. Apa aja ya? Oke, ini udah mulai nih tuh, dari bongkar-bongkar semuanya. Oke ya, nanti ketemu lagi Hilariko, sampai ketemu lagi di video Areta selanjutnya. Assalamualaikum. Mohon doanya ya, untuk jalan lancar pergi dan pulang insyaallah.